Jadi tuan-tuan semua, sebagai mukaddimah, saya mulakan dengan soalan yang pertama yang akan saya tujukan kepada Yang Berbahagia Datuk Ismail bin Kamus. Ustaz, sebelum kita pergi jauh untuk kita bicarakan tajuk indahnya hidup bersyariat ini, sebagaimana kita maklum bahawasanya syariat ini, yang nak lakukan syariat ini adalah manusia. Manusia ataupun dipanggil juga dengan insan, ataupun dalam istilah fiqah dia disebut sebagai mukallaf. Mukallaf ini seorang yang diberatkan dengan hukum agama, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukaddimah, boleh tak Ustaz ceritakan kepada kita pada malam ini, apakah itu hakikat manusia dan apa kaitan manusia dari sudut pensyariatan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks indahnya hidup bersyariat? Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia saudara pengerusi forum kita pada malam ini, sahabat saya Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama bermudzakarah. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa insan, manusia. Manusia dalam bahasa Arab disebut insan. Insan diambil daripada perkataan nasia. Nasia maknanya lupa. Karena manusia memang rajin lupa. Lebih-lebih lagi orang Melayu memang rajin lupa. Itu sebabnya kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala amat pengasih lagi maha penyayang. Oleh kerana sifat manusia lupa, maka ada kelonggaran. Kalau lupa sembahyang tak mengapa. Kita boleh laksanakan apabila kita ingat. Tengah-tengah puasa lupa, kita makan dah kenyang, Allah puasa, tak apa. Tapi jangan dilupa-lupakan. Itu dia manusia. Kemudian manusia Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik kejadian. Walaqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Memang canggih kejadian kita, memang cantik. Sebabnya kita lihat tangan kita ke bawah betul-betul cukup dekat dengan peha. Bagaimana kalau tangan kita terus ke bawah, melenggang ke mana jauh pergi? Jalan manusia. Sebabnya jengkal kita, jengkal kaki itu, jengkal kaki, jengkal sini sama satu jengkal. Jengkal Allah Ta'ala buat kita cantik dah, tak payah kita nak bega-bega lagi. Sebabnya kalau dah tua, tak payah sibuk nak bubur botok, tak payah. Orang perempuan bila dah tua, dah kerekot, dia tak mau kerekot. Umur pun dia tahu
panjang dan mu pendek. Berapa umur? Rahsia. Nak muntah mendengarnya. Itu sebabnya kadang-kadang orang perempuan dah tua, dah 70 umur, pergi Jepun operate, pasang botok. Masa pergi dia umur 72, balik umur 27. Suaranya tua, muka muda. Tengok dari mana cik adik? Dari Jepun. Tua dah. Thumarnahu asfala safilin, bermula kejadiannya memang cantik, tak ada masalah. Berbeza dengan binatang-binatang, berjalan pun membongkok, kita jalan menegak. Kejadian kita memang cantik. Kemudian Tuhan jatuhkan martabat kita sekebawah, terkebawah sangat. Sekiranya dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita lihat manusia ini asal kejadiannya memang canggih, cantik, indah, berbezanya binatang-binatang. Kemudian lebih cantik lagi hatinya. Itu sebabnya orang yang paling cantik dalam dunia ini ialah manusia. Organ yang paling cantik dalam badan manusia ialah hatinya. Sifat hati yang paling canggih ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beriman. Beriman itu merupakan nikmat yang paling nikmat. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Jangan dipersisihkan iman dan Islam yang telah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang satu. Yang kedua, sifat manusia masalah. Ada masalah, iaitu kedekut. Itu masalah. Wa kana al-insanu qatura. Manusia itu kedekut. Itu sebabnya kita melihat nikmat Allah Ta'ala. Kita melihat nikmat Allah Ta'ala, jangan melihat nikmat itu banyak atau sedikit. Dahlah dipandang siapa yang beri nikmat itu. Jangan dipandang nikmat itu. Maka orang yang hebat ialah apabila tidak mendapat apa-apa dengan mendapat apa-apa, berbeza. Biasanya kita kalau dapat sesuatu bersyukur, kalau tak dapat apa, bersabar. Itu standard anjing aja. Anjing kalau tak dapat terkotik, tidak gigitnya tuannya. Kalau dapat, terkotik-kotik ekornya. Kita yang paling bagus sekali, tak dapat kita bersyukur. Kalau dapat, diagih-agihkan pendapatan kepada orang lain. Itu yang paling canggih sekali. Tak dapat, alhamdulillah nasib baik tak dapat. Kalau dapat, orang lain pun boleh tumpang sama nikmat yang ada pada kita. Innallaha yuhibbu idza innallaha yuhibbu an yara athara nikmat yang ala anabi. Sungguhnya Allah Taala suka melihat kesan nikmat kepada hamba-Nya. Dapat nikmat, orang lain pun boleh tumpang sama. Kita kadang-kadang dapat nikmat senyap aja. Tak dapat, belum. Tak dapat, belum. Tak dapat, dah habis dah. Itu kedekut tu manusia. Yang ketiga, wa kana al-insanu ajula, manusia terburu-buru, nak cepat aja, semua nak cepat. Makan nak cepat, sembahyang nak cepat, kahwin nak cepat, dapat anak nak cepat, gaji nak cepat, mati nak lambat.
Tu. Innal insan khuliqa min ajal, manusia cipta tergesa-gesa. Sebab Nabi Allah Adam alaihissalam apabila Allah Taala bubuh nyawa aje, belum siap, belum sampai kaki, dia dah bangun dah. Tu manusia, Allah Taala kata wa kana al-insanu ajula, manusia tergesa-gesa. Itu sikap manusia. Jadi kita berhenti setakat dulu. Suspend dulu. Sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus di atas ulasan dan jawapan mengenai hakikat manusia. Manusia ini mudah lupa, terutamanya Melayu mudah lupa. Dan manusia ini mudah lupa umur dia. Alhamdulillah, malam tak lupa. Jadi kita jangan rahsiakan umur kita. Jangan rahsiakan umur. Kalau orang tanya, bagitahulah berapa umur.